Saudara-saudariku, umat Keuskupan Bogor yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera, salam Pancasila. Pada 17 April nanti kita akan merayakan hak istimewa kita sebagai warga negara Indonesia. Kita bersyukur bahwa dengan sistem demokrasi Pancasila, tiap suara kita betul-betul dihargai. Hal itu juga berarti bahwa masa depan bangsa kita akan bergantung pada kemauan kita untuk terlibat dan berkontribusi. Sebagai pengikut Kristus, kita semua dipanggil untuk mempertanggungjawabkan iman kita dengan mewujudkan cinta kasih. Salah satunya ialah cinta dan kepedulian terhadap bangsa dan negara yang akan kita buktikan melalui pemilu. Untuk itu, kami menghimbau Anda semua untuk tidak bepergian menjelang pemilu, supaya dapat terlibat aktif dalam pesta demokrasi ini. Bagi Anda semua yang telah memiliki hak pilih, mari menjadi pemilih yang cerdas dan bijaksana. Cermati profil dan rekam jejak para calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden kita. Melalui situs KPU, Anda bisa memeriksa apakah Anda telah terdaftar sebagai pemilih tetap di pemilu nanti. Bila Anda belum terdaftar, Anda bisa menggunakan IKTP untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih khusus di hari H nanti. Anda juga dapat berkonsultasi dengan seksi kerasulan awam di paroki Anda untuk mendapat informasi terkait pemilu. Pada tanggal 17 April nanti, mari kita semua datang ke TPS untuk mencoblos. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih pemimpin terbaik bagi negara kita. Golput bukanlah solusi. Maka ajaklah teman, keluarga, dan kerabat Anda untuk memberikan suara. Bagi Anda yang terlibat sebagai anggota legislatif, anggota partai, aparat keamanan, maupun panitia penyelenggara pemilu, kiranya Anda menggunakan momen ini untuk mewartakan kasih kepada lebih banyak orang. Jadilah teladan dengan semangat melayani seperti pribadi Kristus sendiri. Selama masa Prapaskah, kita telah melatih jiwa dan raga kita untuk semakin peka terhadap tuntunan Allah. Maka dalam menentukan pilihan di pemilu ini, ingatlah bahwa Roh Kudus pun bekerja melalui hati nurani kita. Dengarkanlah Dia. Bersama-sama kita jaga dan kita doakan agar seluruh proses pemilu ini tetap bersih dan damai, sehingga hasilnya nanti betul-betul dapat membawa kita pada kebaikan bersama dan kesejahteraan umum yang sejati. Karena kita Katolik, kita Indonesia. Selamat merayakan demokrasi dan melangkahkan kaki kita menuju negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tuhan memberkati.